okay. I've been getting to it when I'm up late. Yes, get it to me with the front gate. Guess I gotta hit him with the hook today. Sesuai dress code, kita tuh harus konsisten bro, harus disiplin sama apa yang harus dipakai untuk berangkat. Bener gak, Dis? Betul. Gitu. Kita laundry dulu. Oke, Leo. Nih, salah satu cara menghargai peraturan yang sudah diberi. Disiplin nih, Leo. Leo disiplin. Nih, gue bawain punya temen gue. Gila, wah gue cium nah. Terbang. Ketahuan nih gak disiplin waktu sekolah. Cukup gak? Gila. Gimana le? Gandeng. Gandeng, gandeng. Aceh juga. Dari. Yes. Kayak bukan tim elit gitu loh. Iya, betul. Betul. Kayak tim Leo ya, mamatin kayak kejurnas ini ya. Kejurnas aja masih pakai baju bareng. Sir. Gampai. Menang. Ada pesan-pesan yang besar Mas buat reaksinya, Mas? Pokoknya buat Tirta is the best. Mau Tirta doang. Tirta doang. Lu siapa? Cerita. Ah ini nih. Bocah sejajar? Ya. Oke. Aku nang susu lah. Ayo berangkat. Yuk. Marilah kita berdoa, semoga diberikan hasil yang bagus dan diberikan keselamatan sampai tujuan. Doa mulai. Amin. Yuk. Dewa United. Vamos. Jadi safe flight. Menang ya. Ngurus sendiri. Loh, gue yang bawa. Ganti celana. Ganti satu outfit. Gara-gara siapa? Nih, nah, aku lagi. Lagian so ide loh. Di Tangerang itu 36 sampai 37 derajat. Masih pakai celana panjang, jeans lagi. Kadang itu kita dikasih Tuhan otak itu buat berpikir, Pak. Sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kan itu mau-maunya gue ya. Kita paling benar itu udah. Halo guys, hari ini kita kehilangan seorang pelatih kita. Dia tidak tahu kemana. Feeling lu kemana nggak? Nggak tahu dia kemana dia. Kok lama? Terakhir lihat di mana? Terakhir lihat di mes. Kita jam berapa boarding? Mereka tuh tunggu kita. Bukan kita si Ferdi. Ferdi lagi ngapain Ferdi? Kopi. Ferdi kopi. Sehari saya 3 kali dia. Ferdi masih di sana, panik. Selamat siang, kita tujuan Padang. Mas oh, Jogja mbak? Iya, Yogyakarta. Oh iya, iya. Astagfirullah. Panggilan terakhir ternyata. Kirain masih belum. Lari-lari lagi di. Tadi kan udah gue bilang yakin. Tapi dapat ya. Dapat. Alhamdulillah. Di depan. Di dekat ruang tunggu. Di gate. Udah. Ketemu. Dapat. Capek banget gue lari. Kebanyakan ketawain Ferdi. Lu sih, kualat lu. Udah masuk pesawat, pasti ketinggalan di tempat apa namanya? Rokoknya. Kasihlah saya bawa koper. Komentar Leo tas ketinggalan. Parah, itu sudah jadi kebiasaannya Kak Leo itu. No comment. Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta, the international airport in Kulon Progo. Thank you for flying Pelita Air, a member of Pertamina. Mana, Tir? Kita kenapa buru-buru, Tir? Karena keretanya jam 4
31. Sekarang 424. Mantap. 7 menit lagi. Gara-gara Ferdi sih. Ferdi sama Leo. Kacau, oke. Okay. Ferdi sama Leo kacau banget. Ferdi ya? To an end like Legato. Jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan tuh sekitar BSD, Gading Serpong. Udah bosan? Jalan-jalan ke Jogja langsung ya. Udah bosan. Ini loh. Tadi saya lupa loh, mau pakai celana pendek, pakai sendal. Oh iya, IBL lupa. Gimana tadi menurut lo game tadi nggak terlalu bagus kelihatan gamenya tapi menang gimana? Ya tadi sih kita emang awal-awal tuh cari touch-nya susah banget sih. Gua beberapa kali nembak dari tadi kayak masih belum dapet, touch-nya masih penyesuaian. Untungnya ada anak-anak yang lain tuh gimana ya, masih berusaha push ke inside ya. Walaupun di outside-nya kita tuh bener-bener bau banget lah. Istilahnya bau lah ya, tapi kayak gak masuk terus lah. Tapi ya alhamdulillah lah, untungnya kita bisa ambil game ini. Manusia-manusia jompo, baunya. Fokus lagi ya game kedua ya, lebih enjoy lagi, nikmatin aja semua pertandingan ya, nikmatin ya. Dewa United. Tanggapan game kedua tadi, kalahnya cukup telak ya, tapi gimana menurutmu? Tanggapannya sih ya udah biasa aja sih. Kalau menang kita ya di sini have fun lah sebenarnya ya. Tapi ya sebenarnya ya kesel juga sih kalah. Ya semoga di next game kita bisa menang, maju ke perempat final, seterusnya bisa menang dan bisa juara lah di seri. Game ketiga ya, lawan Bali, lebih fokus lagi ya. Udah bisa-bisain ya, urusan besok. Lebih enjoy lagi, lebih nikmatin lagi, dan lebih greget lagi. Yo United! My idol, cool guy. Apa? Siapa? Follow me. Begini adiknya. Lagunya pakai lagu yang Kolome dong, Dis. Lagu yang Kolome. Tuk. Iya. Tuk. Tuk.
jiwa, ya udah tetap sesuai schedule. Jadi kita lolos, jadi, Mas Dion. Lolos, mantap. Dengan selisih tujuan. Angka. Berapa poin selisihnya? Satu. Iya. Luar biasa. Thank you. Udah tadi udah diangkat. Dia mau ke sini. Ada kata-kata apa buat Tirta yang tadi free throw tidak masuk? Harusnya masuk. Masuk. Tirta kebaikan komplain katanya baby mood. Tapi karena kita solid, jadi kita saling mengerti aja. Katanya bad mood, moodnya mood ini banget, apa namanya, mudian banget anaknya. Nah ini loh, ini satu-satunya orang yang ngomongin diri sendiri. Masa habis game 2 dia ngomong, gua samperin wasitnya ini. Gua ngomong, wuih, siapa? Yaudah, intinya lolos. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, haleluya. Lebih keras. Game tadi tuh udah bagus sih, tapi kita harus lebih wangiin tembakan kita, lebih efisien lah. Terus harus lakuin lebih baik, defend yang lebih baik. Kita baliknya harus latihan lebih giat lagi. Selamat udah lolos ke Grand Final. Bagaimana strategi untuk nanti di Solo? Ya strateginya sih lebih diperbaiki dalam cara bermain trextree-nya. Ya dari komunikasinya, dari cara bermain timnya, sistemnya lebih dibagusin lagi daripada dari waktu penyisian. Pendapat tentang performance anak-anak secara overall dari seri 1 sampai seri 4 ini? Sangat improve banget dari seri 1, 2, 3, 4 dia naik sih, lebih naik lagi, lebih dari seri 1 yang kita masih kacau balo, seri kedua naik, seri ketiga naik, seri keempat bagus, ya moga-moga di championship lebih bagus lagi. Oke, okay, thank you coach.